Makin memanas, Jerin XSID tak terima bungkam Nikita Mirzani dengan ini. Perseteruan antara Nikita Mirzani dengan Jerin XSID makin hari makin memanas. Jerin XSID kembali menyindir Nikita Mirzani lewat postingan terbarunya di media sosial. Sebelumnya diketahui Nikita Mirzani naik pitam saat namanya disebut-sebut Jerin XSID. Nikita Mirzani menyebut Jerin XSID sebagai pria bertato, geblek, hingga bermuka wanjol. Tak hanya itu, Nikita Mirzani juga menyebut jika Jerin XSID sebagai pria kere. Bak ingin membalas, Jerin XSID menuliskan postingan bungkaman untuk Nikita Mirzani. Jerin X mengunggah jadwal lengkap penampilan yang penuh hingga bulan Desember mendatang. Selain itu, Jerin XSID juga menuliskan caption monohok untuk Nikita Mirzani. Silakan tag orang-orang yang saya maksud di caption ini. Jangan bangga dipanggil Nyai di Bali. Di sini hanya perempuan berperilaku ablos yang dipanggil dengan sebutan itu. Saya pribadi tidak setuju dan ingin agar kata seksis tersebut dihapus dari pergaulan. Saya pamer jadwal manggung untuk bungkam mereka yang menuduh saya gak ada kerjaan. Di poster ada foto istri karena hasil manggung untuk memanjakan keluarga. Perihal sukses atau tidak, alhamdulillah saya cukup. Band-band saya sibuk konser, bar dan usaha sandang saya jalan, hostel saya apalagi. Tapi maaf, saya bukan budak uang seperti kau dan idola-idolamu yang menuhankan uang hingga lupa kalau Indonesia pendukungnya mayoritas menengah ke bawah. Apa sih manfaatnya dari budaya pamer harta dan umbar-umbar aib di sosmed kepada masyarakat supaya semua perempuan Indo jadi wow sandal, jual diri ke kota besar supaya semua orang menuhankan uang dan drama dan Indonesia nggak maju-maju. Saya iri dengan seleb metropolitan. Maaf, saya sudah puas keliling Indo, dunia. Google, Superman is dead. Hanya benua Afrika saja yang belum kami kunjungi untuk konser, di mana kami diundang dan ditonton oleh WNA, bukan konser di depan TKI saja. Prestasi idolamu apa selain pamer duit, pamer privasi, settingan, umbar drama agama, pamer foto anak buat narik simpati apa? Semesta tidak pernah tidur. Dan yang lebih pasti lagi, kuasa semesta jauh di atas ilmu hitam senusantara. Kebaikan tak butuh jampi-jampi. 2020 kau kan matot, tulis Jerin XSID. Itulah guys, balasan menohok dan bungkam Nikita Mirzani dari Jerin XSID. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa like, comment, tentunya subscribe. Terima kasih telah menonton.